Demikianlah juga dengan menikah. Saya masuk atas izin Allah ke gerbang pernikahan dengan satu kesadaran, saya ingin meminta kepada Allah bahwa ayat ke-32 surah An-Nur ini benar-benar akan terjadi terhadap diri saya. Jalan menikah ternyata subhanallah menjadi jalan rizki yang Allah bilang. Ada banyak jalan-jalan yang mengundang jalan rizki, dan diantaranya adalah menikah. Jika kemudian mereka itu adalah orang-orang yang susah, Allah akan memberikan dia kekayaan, Allah akan membukakan dia karunia, Allah akan membukakan buat dia kelapangannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah yang maha luas dan maha luas.